Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, adik-adik yang hadir di siang hari ini, yang kami hormati, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat kewarasan, nikmat masih ketemu maning silaturahim dalam acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama nikmat ditetapkannya iman dan Islam dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya nanti di hari yaumul kiamah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah termasuk kita yang pecinta nabi dan akan mendapatkan syafaat dari beliau, baik itu di dunia maupun nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin, hadzani Allah wa iyyakum. Untuk menyingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan saya susun rangkaian mata acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua aturan, akan saya bacakan aturan lomba. Aturan lomba. Terus yang ketiga akan saya bacakan tentang adab atau kesopanan kita membaca Al-Qur'an. Untuk membuka acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, dan mudah-mudahan acara ini berjalan dan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada masalah sampai akhir acara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadhihi niyyati shalihah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas pembacaannya. Seterusnya saya akan bacakan aturan lomba. Yang pertama, saya akan bagikan nomor urut. Dibagikan nomor urut supaya ora aju-ajuan, bakal ora dipaima los gasira dingin, los gasira dingin. Oh, bakat dua nomor urut mah bakat disebut nomor urut ya, aku kudu siap pentas ning panggung. Ayo kabeh peserta tingkat juz amat, tingkat Al-Qur'an sing arep lomba munggah ning panggung.
mungganing panggung ngemet nomor urut. Ayo baris. Baris bocah wadon baris semene, bocah lanang baris semene. Mene bocah wadon. Madep mene. Sing baris. Bocah lanang mana barisnya? Kin ijang karjo melu apalan Quran. Kau baka ora melu ningguri dingin, jio karo ijang ningguri. Oh, ya. Ayo barisnya kayak bocah wadon, sing rata. Ayo sing rata. Siap ya, awas. Siap. Memilih nomor undian peserta. Oh, dikocok dingin. Oh, sing bocah watun dingin, ayo milih. Met siji. Oh, aja diarak dibuka. Ayo, cek, mesin dipilih. Ayo, dipilih. Kok ijang sing melu bawang aja met dingin. Met siji. Aja loro. Wis oleh nomere dikantongi engko bakal disebut nomere munggah ning pang dikantongi, awas aja sampai murah bukan ketemu ning penonton ya. Wis pada mudun, awas sing tenget bakal disebut nomere kuen sing siap munggah ning panggung. Awas mudune aja grudugan. Kiki panggungnya dhuwur. Apa kungkung anjlok beku? Ayo. Salaman karo Bapak juri, Ibu juri. Untuk selanjutnya akan saya bacakan aturan lomba. Wis siap peserta rongokaken delengaken mene. Aturan lomba. Dodok delengaken mene, ambil paham. Awas aturan lomba. Dodok delengaken mene, ambil paham. Aturan lomba, awas tata carane siji. Lamona uwis disebut nomor undiane, engko munggah ning panggung. Gecak mik aja langsung muni. Dua adaptasi, dua tata krama karo guru, sampean kudu hormat dingin. Memberi penghormatan kepada dewan juri. Wis memberi penghormatan, terus ana juri waktu ning konoku. Juri waktuku benerema kudu ana kentongane kungku. 1, 2, 3 tong aku. Juri waktu nemen dikingki. Ko bakal juri waktu wis ngupai ababa 1, 2, 3 sampean nembe maca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawise salam terus siap sing diapalaken kah dibaca. Audhu aja sampai ketinggal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja sampai ketinggalan. Kungku anak penilaiane. Terus sing diwaca, sing diapalaken ning kene macane ora kena buru-buru. Sing ancak, sing terang. Ya. Oh. Wis paham ku ya peserta ya. Terus sing selanjutnya kula ngenalaken jajaran dewan juri, juri 1, juri 2, juri 3. Akan saya perkenalkan masing-masing juri. Juri 1, beliau adalah Insinyur Dr. Andes Qodirin MSI. Kepadanya mari kita berikan tepuk tangan. Juri 2, Insinyur Khairun Nisa SPD. Juri ketiga, juri waktu, Dr. Andes Supriyadi MSC. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang itulah yang sudah memberikan semangat kepada juri-juri kita. Untuk mengawali acara ini akan kami panggil peserta dengan nomor urut 1.